Assalamualaikum, apa khabar? Bertemu kembali bersama Cikgu Zalila. Hari ini kita akan belajar tentang berat dan ringan. Ini adalah contoh alat penimbang yang biasa digunakan, sama ada di kedai atau di rumah. Begitu juga dengan alat penimbang permainan untuk kanak-kanak ini. Tahukah kamu bahawa kita juga boleh membuat alat penimbang kita sendiri? Kita boleh menggunakan penyangkut baju dan dua topeng muka. Jadi, mari kita timbang berat atau ringan sesuatu objek. Ini adalah penimbang yang telah cikgu sediakan. Berat sesuatu objek ditentukan dengan kedudukannya. Objek yang lebih berat akan berada di bawah. Sekarang mari kita timbang gam dengan sebotol kecil cecair sanitasi tangan. Melalui pemerhatian ini, dapatkah awak tentukan objek manakah yang lebih berat? Ya, cecair sanitasi tangan berada pada kedudukan yang lebih rendah berbanding dengan gam. Oleh itu, sebotol kecil cecair sanitasi tangan lebih berat berbanding dengan gam. Mari kita uji objek yang lain pula. Objek yang akan cikgu uji sekarang ialah pemadam dengan pita pelekat. Bolehkah awak perhatikan objek manakah yang lebih berat? Pemadam atau pita pelekat? Kedudukan pita pelekat berada lebih rendah berbanding dengan pemadam. Oleh itu, pita pelekat lebih berat berbanding dengan pemadam. Objek seterusnya yang boleh kita uji ialah gunting dan alat kawalan jauh. Dapatkah awak tentukan manakah objek yang lebih berat, gunting atau alat kawalan jauh? Melalui pemerhatian ini, kedudukan gunting dan alat kawalan jauh berada sama rata. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa gunting dan alat kawalan jauh mempunyai berat yang sama. Setelah menonton video ini, bolehkah awak melakukan aktiviti menentukan objek yang lebih berat menggunakan alat penimbang sendiri? Jadi, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.